قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama man ahsaha dakhala al jannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin. InsyaAllah kita sambung kembali surah Hud. Dah sampai pada penghujungnya. Ana baca daripada ayat 114 Wa aqimis salah sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى بالفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة tarafayin nahari wa zulafan minal layli dan dirikan sembahyang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nabi kita jadilah tarafayin nahari pada dua penghujung waktu siang al-ghadat wal ashi pada waktu pagi dan waktu malam iaitu lah ay as-subhu waz-zuhru wal asr subuh zuhur dan asar subuh zuhur asar ni dipanggil tarafayin nahari dua hujung waktu siang subuh zuhur dan asar padahal subuh dikategorikan waktu subuh lah kan dia bukan waktu siang subuh subuh lah tapi kenapa Quran kata tarafayin nahar dilebihkan siang sebab di sini ada dua waktu siang zuhur dan asar. Ia bila ada dua waktu siang dia panggil lil ghalabah dimenangkan dua tu maka Allah kata tarafayin nahari dua waktu siang. Wa zulafa minal laili dan sebahagian pada waktu malam ay al maghribi wal isya itulah maghrib dan isya. Inal hasanati
sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Apa dia kebaikan di sini? Aikas salawatil khams, sembahyang lima waktu tadi, yuzhibna sayyiat, menghapuskan dosa-dosa yang kecil, ay az-zunub as-sagair, dosa-dosa yang kecil. Nazalat fi man qabbala ajnabiyatan fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ali hadha fa qala li jami'i ummati kullihim aw kullahum. Kita dah cerita pada pertemuan lepas kan, panjang cerita dia ni. Diturunkan ayat ni tuan-tuan, apabila ada seorang sahabat mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalam cerita ni kita baca ya, baik semula ulang gaji. Seorang sahabat bernama huwa Abu Yusri qala atatni mura'atun tabta'u tamran fakultu laha. Satu hari ada seorang perempuan datang nak beli tamar dekat Abu Yusr. Abu Yusr ni toki tamar tuan-tuan. Bukan Yusuf Tayyu. Bukan tuan-tuan ya. Tapi yang penting dia toki tamar. Jadi bila perempuan dia datang ke dia kat kedai dia nak beli tamar ataupun dekat pasar, fakultu laha. Lalu aku kata dekat perempuan ini, inna fil baiti tamrun athyabu min hadha. Ha, dia kata yang dekat pasar ni tak apa elok. Ada yang branded baik punya, tapi kat rumah lah. Nak tamar tu pergi kat rumah, grade A punya. Fadakhalat ma'il baita faqabbaltuha. Astaghfirullahalazim. Minta Allah ampunkan dosa kita, minta Allah jauhkan kita. Dia pun ikut aku sampai ke rumah. Bila dia masuk rumah dengan aku, aku cium budak perempuan ni. Allah. Fa ataitu Abu Bakr fa dzakartu dzalik lahu fa qala. Jadi sahabat nama Abu Yusr ni tuan-tuan, bila dia cium perempuan ni, dia berasa berdosa. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia cerita masalah dia. Apa kata Abu Bakr ni Siddiq? Ustur ala nafsik wa tub wa la tukhbir ahadan. Ya, tengok Abu Bakar kata apa. Kalau kita dengar macam tu, apa? Haji cium bini orang. Pergi je, mampus apa haji. Ah, contoh gitu. Haji ni apa ni? Tak sorry ke? Contohlah. Tuan-tuan tengok apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Ustur uyubak, ustur ala nafsik. Tutup aib kau. Wa tub, dan bertaubat pada Allah. Jangan cerita pada orang benda ni. Tutup aib kau. Waktu Islam ajar kita tutup aib sendiri dan tutup aib orang. Man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang mukmin di atas dunia, Allah tutup aibnya di dunia dan juga hari akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib orang mukminan, siapa yang membuka aib orang mukmin, Allah Ta'ala akan buka aibnya walaupun dalam rumah dia sendiri. Ya, wa man tatabba'a auratal muslim, siapa yang mencari aib orang Islam, Allah akan buka aibnya walaupun dalam rumah dia sendiri. Na'udzubillah min zalim. Allahumma stur uyubana wastur auratina. Amin. Minta Allah Ta'ala tutup aib kita di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, Abu Bakar kata tutup aib kau, bertaubat dan jangan cerita pada orang lain. Masalahnya kita semua dah tahu cerita ni tuan-tuan. Fa'ataitu Umar. Lalu Abu Yusr ni macam tak sedap hati. Dia pergi pula jumpa Sayyidina Umar, dia mengadu. Fa zakartu zalika lah. Aku cerita benda yang sama, wahai Umar. Tadi aku nak jual tamar dekat perempuan ni, tapi tak macam mana awaknya lawa sangat. Aku pun tak tahan, aku dah cium dia. Tengok apa jawapan Umar Al-Khattab. Ustur ala nafsik wa tub wa la tukhbir ahadan. Sebiji jawapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mahibatlah sahabat ni kan. Dia kata apa? Tutup aib kau, jangan cerita pada orang lain, bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Falam asbir. Tapi Abu Yusr ni rasa macam tak puas hati. Ya ke tidak kan? Abu Bakar kabar macam tu, kalau kita jumpa Sayyidina Abu Bakar cukup dah. Abu Bakar okey lah. Syekh Abu Bakar dah kata macam tu, okey lah, settle lah kita. Tak, jumpa Umar. Jumpa Umar pun kata macam tak puas hati. Falam asbir hatta ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu fa qala. Maka aku pun akhir sekali tak sabar jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun cerita ke Nabi. Fa qala akhanta rajulan ghazian fi sabilillah fi ahlihi bimithli hadha wa atraqa tawilan hatta uhiya ilayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar orang yang mengadu,
Wallahu a'lam, berdasarkan apa yang saya baca ni, tapi tak tahu dekat tafsir haji cerita macam mana. Seakan-akan Nabi tahu yang perempuan yang dicium tu suaminya berjihad fi sabilillah. Maka Nabi kata, akhanta rajulan ghazian fi sabilillah fi ahlihi bimithli hadha. Nabi marah dia. Kau khianat kepada seorang perempuan yang suaminya pergi berjuang berjihad, kau pergi cium bini dia. Wa atraqa tawilan. Nabi pun menundukkan kepalanya sallallahu alaihi wasallam, lama Nabi tunduk. Lalu Allah pun turunkan ayat ni. Allah kata apa? Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yuzhibna sayiat. Dirikan sembahyang pada dua waktu siang dan pada waktu malam, sesungguhnya kebaikan menghilangkan kejahatan. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi turun, Nabi baca ini pada aku. Faqultu ali hadza khasatun amin ali hadza khasatan amin nas amatan. Faqal balin nas amatan. Lalu sahabat dia dengar maknanya, bahasa kita kata semudah macam tu je, sembahyang lima waktu Allah ampunkan dosa. Ya. Lalu laki dia kata, ya Rasulullah, ayat tu turun hanya untuk aku je ke? Ke orang lain pun dapat juga? Nabi kata orang lain pun sama juga. Orang lain pun sama juga. Kalau buat benda yang sama, datang sembahyang berjemaah. Tapi tuan-tuan janganlah pula balik duduk cium bini orang. Kau jangan cek penyakit. Ni cerita bang. Oi. Allah minta Allah ampunlah dosa kita. Minta Allah jauhkanlah kita fitnah ni. Amin. Allahumma sur ayubana wa sur auratina. Kan? Ish. Na'udzubillah min zalik. Ya, yeah. Muslimat doakan suami-suami supaya jadi suami yang solehah. Suami yang soleh. Minta Allah pelihara. Yalah, benda ni makan masa tuan-tuan, syaitan buat kerja. Ini zaman Nabi SAW, zaman kita kau jangan cakaplah. Jadi begitulah sebenarnya Allah nak mengampunkan dosa kita. Sebab tu ulama kata kan, niat manusia ni tuan-tuan, betapa pentingnya niat ni. Ibadat sama tapi pahalanya berganda dengan niat sahaja. Contoh, anda ambil wuduk kan, dengan orang lain ambil wuduk. Contohlah, contoh orang ni ambil wuduk, saja aku ambil wuduk apa, dua rakaat. Tak, saja aku mengangkat hadas yang kecil kan Allah Taala. Untuk apa? Kejap lagi nak sembahyang. Dia akan dapat satu pahala sahaja, pahala wuduk untuk sembahyang. Dia akan dapat pahala untuk wuduk tu, satu pahala, pahala untuk sembahyang. Tapi kalau kita ni, ialah pertama aku nak sembahyang, aku berwuduk, dapat satu pahala dah. Yang kedua, ya Allah, banyaknya dosa aku hari ni. Ya Allah, dosa mata, dosa telinga, dosa kepala otak mikir benda pelik-pelik, dosa tangan, dosa kaki. Ya Allah, kita pun ambil wuduk kan. Dalam hadis kata, bila kita ambil wuduk kan, tatasaqad dhunubuhu ala akhir qatril ma, akan gugur dosa-dosanya mengikut titisan air wuduk yang terakhir. Sebab tu tak disunatkan kita lap muka kita ni biar air tu kering kan, menitik banyak-banyak. Jangan pula sampai setengah jam kami wuduk tu bazir kan. Tak, jadi bila kita basuh muka, diampunkan dosa kita. Cuma nak sebut doa yang time basuh muka tu kan, contohlah, Allahumma, ya Allah, putihkanlah wajah aku ketika mana kau bangkitkan hamba-hamba kau di hari akhirat besok. Itu doa tu Al-Imam Ghazali yang ajar. Dia tu bukan hadis Nabi SAW. Tapi doa tu, nak doa tak ada masalah. Cuma jangan kata ni Nabi ajar. Bila kau kata tu hadis, tu jadi masalah. Tapi kalau kau nak doa, tak jadi masalah. Boleh. Ya Allah, ampunkan dosa semua muka aku. Ya Allah, kau basuh tangan. Ya Allah, tadi aku tak macam mana adalah tak buang tebiat penampung anak aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, menampung muka bini aku. Contohlah kan, bila siapa datang kepada, ya Allah, tadi aku fikir belik-belik. Ya Allah, kepala otak aku kenapalah jadi macam ni. Ampunkan dosa kepala otak aku ni. Ya Allah, ampunkan. Diampunkan dosa, dapat dua pahala. Ya, pahala diampunkan dosa kita. Tadi pahala nak sembahyang kan, pahala apa orang kata nak diampunkan dosa. Sampai habis, kita niat apa lagi? Untuk ikut sunnah berwuduk ni, sunnah Nabi SAW. Dapat tiga pahala. Lepas tu habis wuduk, kau berdoa pula, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ada setengah riwayat tambah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dibuka baginya 7 pintu syurga, masuklah mana-mana kau nak dengan syarat beramal.
maka dapat 4 pahala dengan satu ibadat. Hanya sekadar niat saja, niat saja. Benda kecil kan, tapi kita banyak rugi. Kadang-kadang nak tidur malam kan, Allah lepas kencing tu, katakanlah kalau kau ambil uduk, batal juga uduk aku ni. Naik katil juga sentuh bini, batal lah. Memanglah batal bang oi. Tapi kau ambil uduk tu tetap dapat pahala. Jadi usahakanlah. Ya, sebaik-baiknya benda-benda sunat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala, begitulah sayangnya Allah kepada umat Nabi SAW. Contoh bila kita buat, yalah, minta Allah ampunkan dosa anak, dosa kita semua, buat maksiat, terus pergi berjemaah. Ya Allah ampunkan dosaku, malam tadi aku maksiat ya Allah, tadi aku buat maksiat ya Allah, ampunkan dosaku. Pergi semaya jemaah. Maka Allah kata apa? Innal hasanati yuzhibna sayiat. Amalan yang baik menghapuskan amalan yang jahat. Dengan syarat dosa tu dosa kecil, ya. Bukan dosa rasuah, bukan dosa rembat hati orang, rembat berbilion-bilion, dosa mencuri, mengompak, menyamun, berzina, minum arak, ni semua qazaf. Ni semua dosa besar belaka tuan-tuan. Ada 7 dosa besar kan? Yang ni semua dosa kecil-kecil. Hatta qublah ni pun dikategorikan dosa kecil. Tapi jangan buatlah minta Allah jauhkan kita. Okey tuan-tuan, maka ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wasbir. Dan sabarlah wahai Muhammad. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan usaha orang yang berbuat baik. Ai wasbir ya Muhammad, sabarlah wahai Muhammad. Ala adza qaumik, di atas pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kau. Awal salah, sama ada dua makna. Sama ada wasbir, sabar ini kepada Nabi SAW berhadapan dengan ujian perangai manusia dekat Mekah. Ataupun wasbir, sabar untuk mendirikan sembahyang 5 waktu. Kan? Yelah bagi kita, apa pula nak sabarnya? Sadarlah 5 waktu bukan payah sangat. Memanglah sembahyang 5 waktu senang. Tapi nak sembahyang pada awal waktu, nak datang berjemaah, nak maintain dapat takbiratul ihram dengan imam, bukan senang apa? Syekh Quraim cerita kan, kalau dahulu para-para awliyaullah as-salihin, dia akan tengok jemaah yang hadir, geng-geng dia kan. Sekali dia perasan, contohlah ada orang nampak haji ni datang sembahyang tapi terlepas takbiratul ihram dengan imam, mana masbuk. Maka diorang akan pergi jumpa haji ni dan ucapkan takziah sebanyak 3 hari berturut-turut. Jumpa dia haji, dengar bau ni haji datang lewat je. Bukan masbuk bang wey, takbiratul ihram terlewat. Maka kami nak ucapkan takziah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun al-fatihah. 3 hari kau tu tak takziah. Itu bagi yang tertinggal takbiratul ihram. Kalau yang masbuk, bukan tak datang jemaah bang, masbuk, akan diucapkan takziah selama 1 minggu, lebih pada orang mati. Orang mati sunat 3 hari je, kau tahu tak, lebih 3 hari tak disunatkan, makruh. Tapi kalau tu masbuk, 7 hari kau tahu tak, pergi haji, assalamualaikum, innalillah wa inna ilaihi rajiun al-fatihah. Besok lagi haji, assalamualaikum, innalillah, habis kau 7 hari 1 minggu. Sampai macam gitu gaya. Entahlah, kira kalau baca cerita macam tu kan, tengok pada diri saya ni, tak kata ke tuan-tuan, aku ni Tak lulus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Wasbir, maka sabarlah wahai Muhammad. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang muhsin, yang berbuat baik. Kita cerita pada pertemuan itu, ahsana dia panggil apa, mutaaddi, mana bukan hanya baik untuk diri sendiri, bahkan baik kepada orang lain, tolong orang lain. Falaula kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalila. Allah berfirman, falaula, afala al-mufassir anna laula tahdid wal murad biha an-nafy, makna
Kenapakah? Kana minal qurun, umat-umat yang dahulu, min qablikum, sebelum daripada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulu baqiyatin, merupakan orang-orang yang mempunyai agama, ashabu dinin wa fadl, orang yang berpegang dengan agama, orang-orang yang mulia, yanhauna 'anil fasadi fil ardi al muradu bihi an-nafy ay ma kana fihim dhalik. Gitu maksud dia. Yanhauna ulu baqiyatin li'anna ahla al-baqa' bi rabbihim la yatahawwalun. Yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan. Maksudnya gini, dia kata al-muradu bihi an-nafyu ay ma kana fihim dhalik. Kenapakah orang dulu yang hebat-hebat ni, ada agama, ada kemuliaan, mereka ni, tengok ayat Quran ni dia susah tuan-tuan. Kalau kita nak terjemah kod Melayu ni, yanhauna, mana mereka mencegah, anil fasadi, daripada kerosakan, fil ardi, di atas muka bumi Allah Ta'ala, illa qalilan, mana sedikit sahaja, mana yang buat kerja tu tak ramai. Ada ilmu, ada agama, ada jawatan, ada pangkat, melihat kemungkaran tapi tak berani tegur. Yang tegur adalah seorang dua yang tegur kemungkaran ni. Siapakah yang menegur kebenaran atau yang mencegah kemungkaran ini? Illa qalilan mimman anjayna, kecuali sedikit sahaja di kalangan mereka yang kami selamatkan. Nahau fanajau, mereka mencegah kemungkaran dan kami selamatkan mereka. Kita ingat lagi kan kisah yang kita baca dalam surah Al-A'raf, kisah Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu. Kan? Apa dalam Quran cerita? Ingat tak ayat tu? Takkan tak ingat ni semua? Habis-habis dah ke ni? Yauma sabtihim. La. Yauma sabtihim. Okay. Ayat. Mana pula boleh hilang ayat ni? 164. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtim shura'a. Kan kisah geng yang tangkap ikan hari Sabtu tu. Jadi masa diorang tangkap ikan ni, jadi masa tu ada tiga kumpulan. Yang pertama kumpulan tangkap ikan. Yang kedua kumpulan yang mencegah kemungkaran. Dia kata jangan tangkap ikan hari Sabtu, berdosa, korang berdosa, jangan buat kerja gila. Golongan yang ketiga, golongan yang tak campur. Dia tak join tangkap ikan dan dia tidak mencegah kemungkaran. Sampai dia kata apa dekat sini? Bila kawan-kawan tu kata, yang kau pergi, yang kau sibuk-sibuk ceramah pasal apa? Yang kau pergi marah-marah ke diorang pasal apa? Sampai dia kata, wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qaumah. Kenapa kau orang pergi susah-susah pergi marah ke diorang? Lantak dia lah. Allahu muhlikuhum, nanti Allah balikan diorang. Au mu'adzibuhum azaban syadidan, ataupun Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab yang pedih. Lalu apa jawapan orang yang mencegah kemungkaran? Yang mencegah kemungkaran ni jawab apa tuan-tuan? Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Mereka menjawab, supaya kami ada alasan di hadapan Tuhan kami besok di hari akhirat. Kalau tidak ada kumpulan yang berusaha nak menegakkan syariah di negara kita tuan-tuan, sampai kiamat negara kita tak akan tertegaknya syariah. Lepas tu kena ada kumpulan ini yang berusaha siang malam pergi petang fikir masa depan Islam dekat negara ni. Maka insyaAllah kita yang bersama dengan golongan yang nak menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada jawapan qalu ma'ziratan ila rabbikum. Kita ada alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, walaupun aku bukan ahli parlimen ya Allah, tapi aku berusaha, aku support, aku kempen supaya hukum hakam dilaksanakan di atas bumimu ya Allah. Kita ada bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan apa tuan-tuan? Jawapan orang yang mencegah kemungkaran, qalu ma'ziratan ila rabbikum la'allahum wa la'allahum yattaqun, dan semoga mereka bertakwa pada Allah Taala. Ayat 164 surah Al-A'raf. Maka dalam tafsir kata, lalu berlakulah puak-puak ni tangkap ikan juga. Akhirnya Allah Taala hancurkan dua kumpulan. Pertama yang menangkap ikan, yang kedua yang diam atas pagar, tak nak terlibat. Kita tak campur politik kotor ni, contohlah kan. Yang ni pun kena juga. Yang selamat siapa dia? Golongan yang mencegah kemungkaran. Ada pendapat kedua mengatakan, yang Allah hancurkan yang tangkap ikan,
yang mencegah kemungkaran Allah selamatkan, dan golongan yang senyap ni pun dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni yang diam ni, dia diam tau. Dia bukan diam yang ada juga diam, tapi diam dia kata kau tak payah campur lah dengan dia orang, biar tak. Jadi bila dia orang dah tegur macam tu, kawan dia bagi alasan, dia faham alasan golongan-golongan yang mencegah kemungkaran. Wattaba allazina zalamu, lalu mereka mengikut orang-orang yang zalim. Bil fasadi wa tarki an-nahyi wa taba'a alladhina zalamu aidamu ala shahwatihim wa lam yatadhakkaru 'adhab Allah, mereka berterusan atas maksiat mereka dan mereka tidak kenangkan kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma utrifu ay ma an'amu, apa yang mereka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala ke atas mereka, kepada mereka, fihi, padanya, wa kanu mujrimin, dan adalah wattaba'allazina zalamu ma utrifu, maka mengikutlah orang-orang yang zalim apa-apa yang mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kanu mujrimin, dan mereka dikategorikan di kalangan golongan-golongan yang berbuat dosa dan maksiat. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ مِنْهُ لَهَا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, dan tidaklah Tuhan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghancurkan mana-mana negeri, mana-mana negara, mana-mana kampung, bizulmin minhu, dengan kezaliman daripada Allah. Allah kata apa dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan sekali-kali kamu menzalimi orang lain. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamati, kezaliman ini merupakan kegelapan di hari akhirat. Dan tidaklah Allah Ta'ala itu menghancurkan sesebuah negeri dengan kezaliman daripada Allah, bizulmin minhu laha wa yasihu an yakuna al-ma'na bizulmin minhum wa yurad bizulmi al-shirk wal-ma'na annahu la yahliku ahla al-qura bi mujarrad shirkihim idza kana muslihina fi ma bainahum. Gini penafsirannya, li farati musamahatihi ta'ala fi huquqihi wa lidhalika taqaddama huquq al-ibad ala huquq khaliqihim. Allah kata tidaklah Allah Ta'ala ni menghancurkan sebuah kampung bi zulmin, dengan kezaliman. Dia kata dekat sini kezaliman yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut, wa ahluha muslihun, sedangkan dalam kampung, dalam negeri tersebut ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang saleh. Dia kata dekat sini wal makna annahu ta'ala la yahliku ahlal qura bi mujarradi syirkihim, Allah Ta'ala tidak akan menghancurkan mana-mana negeri semata-mata negeri tersebut melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, idza kanu muslihina fi ma bainahum, apabila ada lagi kebaikan di kalangan mereka, orang-orang yang soleh di kalangan mereka, li farati musamahatihi ta'ala fi huquqihi, kerana betapa permurahnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, maka Allah Ta'ala tak akan hancurkan kalau ada orang-orang yang soleh di kalangan mereka, ai mukminun. Sebab tu banyak negara-negara kafir kan, kenapa Allah Ta'ala tak belasah tu negara-negara kafir ni? Sebab masih lagi ada orang-orang yang beriman dalam negara tersebut. Walau syaa rabbuk, dan kalau Allah Ta'ala menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidatan, Allah boleh menjadikan manusia ini umat yang satu. Semuanya Islam belaka, boleh sangat. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Allah buat tuan-tuan semua Islam belaka, boleh. Ataupun Allah Ta'ala buat kita ni cerdik belaka, tak ada bodoh, boleh. Ataupun Allah kata bodoh belaka, boleh belaka, ikut suka Allah Ta'ala. Tetapi Allah kata apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Sentiasalah manusia itu mukhtalifin, berkhilaf antara satu dengan yang lain. Ay ala adyani syatta, berbilang-bilang agama. Wa tufida min hadha anal ikhtilafa kama kana hasilan fil umamil madiyati la yazalu mustamiran fi hadhil ummati. Maksudnya apa? Sebagaimana khilaf pernah berlaku pada umat-umat terdahulu dan dia akan terus berlaku. Sebab tu dia kata, Quran kata wala yazalun, dalam bahasa Arab zala walai
Mazala ni dengan mana sentiasa sampai kiamat. Ada golongan yang berkhilaf ini sampai kiamat. Faminhumul kafir, ada orang kafir, wal mu'min, orang beriman, wa ta'i, orang yang melakukan ketaatan, wal asi, orang yang membuat maksiat. Lidzalika warada fil hadis, dalam hadis Nabi sebut apa dia? Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi berpecah kepada 71 kumpulan. Yahudi tu dah sesat dah tuan-tuan. Berpecah kepada 71 pecahan. Ada mazhab dia 71. Ada agama dia 71. Yang kita tahu, tiga je. Ya, Yahud. Bukan Yahudi, tu Kristian. Sorry eh. Macam Kristian kita tahu, yang kita tahu tiga je. Yang pertama yang beriman dengan Nabi Isa AS. Yang kedua yang mengatakan Nabi Isa itu Allah. Ya, dia kata Nabi Isa itu Tuhan. Yang ketiga mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Berlambat lagi pecahan diorang. Wasataftarikuna thalathatan wasaba'in ithnatan wasaba'una finnar wa wahidun fil jannah. Dan Nabi kata, dan kamu umat aku akan berpecah kepada thalathan wasaba'in, 73 kumpulan. Kita ni orang Islam ni ada 73 kumpulan. Ithnatan wasaba'un finnar, 72 kumpulan masuk neraka. Wa wahidatu fil jannah, satu je yang masuk syurga. Harap-harap kita masuk yang satu ni, insyaAllah. Amin. Maka ada sahabat tanya, siapakah yang satu ni? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. And sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan, mazhab sebagai contoh. Kita dekat Malaysia mazhab apa? Mazhab Al-Imam Syafi'i. Yeah? Al-Imam Syafi'i belajar dengan siapa? Al-Imam Malik bin Anas. Yeah? Pengasas mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas belajar dengan siapa? Ada tiga orang untuk guru dia. Syihab Az-Zuhri, Tabi'in. Maula Nafi' ibn Umar. Maula Nafi' ibn Umar hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, orang yang alim. Maula Nafi' ibn Umar dan juga Ibnu Hurmuz radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang tiga-tiga orang tok guru besar Imam Malik ni belajar daripada siapa dia? Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sudah tentu para sahabat belajar dengan siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu orang yang tolak mazhab ni silap besar tuan-tuan, silap besar dia. Ha, kata saya tak ada nama mazhab, saya salafi. Kau belajar mana? Kau hidup zaman bila? Kau hidup 2017, kau tahu tak? Kau nak kata kau salafi, kau kena balik semula ke zaman Rasulullah SAW. Kita yang ikut mazhab inilah kita sebenarnya golongan salafi. Yang ikut kaedah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kan, belajar daripada guru, pada guru bersambung sanad-sanad ni bukan sebarangan. Kan, kemudian Imam Syafi'i turunkan ilmu dia kepada anak-anak murid Al-Imam Al-Buwaiti Al-Muzani. Banyak ulama-ulama hadis, berapa ramai mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, lagi apa, Ibn Hibban, lagi Ibn Majah, semua ni Syafi'i yang mengapal ribuan hadis. Kita hadis 40 pun tak lepas. Hari pertama ingatlah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, fa man kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli, wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yukifa fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Habis. Okey, hari yang kedua. Hari kedua. Bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu sawadi syari syadidu bayadi sudahlah kau. Adi pabulu pun jam krem nak lebel-lebel lah pula. Inilah kita orang akhir zaman tuan-tuan. Inilah kita akhir zaman. Sebab tu bila kita tak jaga adab dengan ulama-ulama dahulu, rugi. Rugi. Ana baca kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Ini Riyadhus Salihin. Ini terjemahan jilid keempat. Yang ni bagus tuan-tuan baca. Ya, cetakan ni Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam, jabatan ni bagus. Yang cetakan Indonesia nak baca tuan-tuan. Dia tulis apa dalam tu? Imam Nawawi
Tulis hadis kan, dia kata apa nak baca? Dia kata hadis ini yang yang cetak sekarang ni lah, yang tukar syarah kitab Riyadhus Salihin, dia kata apa? Hadis ini dhaif, lemah, tak boleh beramal dengannya. Aku baca aku punya bengang. Dia boleh kata Imam Nawawi tulis hadis, letak hadis-hadis yang dhaif. Eh, kau tahu tak Imam Nawawi mengapal berapa ibu hadis? Dan Imam Nawawi kata pada Muqaddimah Riyadhus Salihin, aku tak letak pun satu hadis dalam Riyadhus Salihin kecuali hadis itu merupakan hadis yang sahih ataupun hasanun lizatihi. Mana naik juga level sahih, tuan-tuan. La ilaha illallah. Imam Nawawi, tok guru hadisnya sahaja 10 orang. 10 orang tu, tuan-tuan, belajar dengan 10 orang ni selama 10 tahun. Kita datang kuliah timbul tenggelam. Banyak tenggelam pada timbul. Itu lepas tu rasa bagus sangat. Ah, lepak surah lah buang masa. Saya dekat Syekh ni, Syekh Google lah dia. Syekh Google, Syekh. Kau ingat ada berkat belajar dengan Syekh Google tu? Jadi tuan-tuan, kita pada hari ni bila tak jaga adab dengan ulama' dulu, tak ada keberkatan hidup. Kita ni sedarlah siapa kita. Saya sedar siapa saya, tuan-tuan. Ha, kalau setara Imam Nawawi tu, alim Masya Allah, berpegang dengan mazhab Syafi'i, tiba-tiba kita tak nak mazhab. Tiba aku bagi, nak bagi lutut, aku rasa geram aja aku ni. Ha? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Imam Nawawi warak, tak pernah makan gaji walau 10 sen, tuan-tuan. Tak pernah. Tak pernah makan buah-buahan dekat Damsyik. Sebab apa dia kata apa? Sebab Damsyik banyak tanah wakaf. Aku bimbang kalau aku makan buah-buahan di Damsyik, aku termakan harta wakaf. Dan Imam Nawawi tak pernah tidur dalam keadaan baring. Dia tidur macam ni. Macam kita tidur dalam kuliah. Jadi kalau siapa itu dalam kuliah tu, jangan marah ke dia. Ana sebenarnya tiru Imam Nawawi, ustaz. Imam Nawawi tu bang, tidurnya macam tu dekat rumah. Kau dekat rumah tilam 8 inci, kau tahu tak? Kat surau. Disandarkan kitabnya contohlah gini kan. Ha, gitu je. Terjaga, buka balik kitab baca. Tak tahulah nak kata tuan-tuan, orang hebat macam tu, alim Masya Allah, alim, alim Masya Allah. Siapalah kita ni nak challenge, nak mengata ke ulama-ulama terdahulu, ya? Okey tuan-tuan, jadi Nabi kata satu ni yang selamat. Siapa dia? Ikut aku dan ikut sahabat aku. Kau nak ikut Nabi, kau kena kenal sahabat Nabi. Kau nak tahu sahabat Nabi, kau kena belajar dengan tabi'in. Kau nak tahu tabi'in, kau kena kenal tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in tu siapa? Itulah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Warisan bersanad turun temurun sampai hari ini, bersambung sanadnya. Itu penting. Ada mazhab, ada keberkatan ni, tak nak belajar, baca sendiri. Akhirnya dia apa? Sesat lagi menyesatkan. Dallu wa adallu. Minta Allah selamatkan kita. Syekh Quraim kata, antara fitnah yang masuk dekat negara-negara Islam pada hari ini, fitnah salafi, dia kata. Anda cakap dekat dengan dekat Umar Datuk K. Dia kata fitnah benda ni. Bila masuk, orang tolak mazhab. Dia tu mufti mazhab Syafi'i di Damsyik, tuan-tuan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan sentiasalah ada orang yang berkhilaf ini, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Tuhan mereka. Aradalahumul khaira fala yakhtalifuna fih. Allah berikan kebaikan kepada mereka dan mereka tidak akan berlaku khilaf. Walidzalika khalaqahum. Dan kerana itulah aku ciptakan mereka. Dia kata dekat sini, wal ma'na khalaqa ahla al-ikhtilaf litakuna aqibata amrihim huwa al-ikhtilaf wa khalaqa ahla rahmah litakuna aqibata amrihim rahmah litakuna aqibatu amrihim rahmah. Okey, Allah Taala mencipta dua kumpulan manusia, kumpulan yang suka bertelagah dan kumpulan yang Allah berikan rahmat, ya, yang berlapang dada menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, menghormati pendapat orang lain selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan nas qat'i. Okey, kita berlapang dada. Tapi kalau benda itu bercanggah dengan nas,
tak boleh lah. Kalau benda khilaf, tetap khilaf. Tapi kalau bukan khilaf, dia bukan khilaf lah. Kalau benda tu bukan khilaf, kita terima dia sebagai bukan khilaf. Tapi kalau dia khilaf ulama, kita berlapang dada. Contoh tuan-tuan ni, tarjek. Tahu tarjek orang azan kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sebelum sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita akan sebut pelan-pelan, muadzin akan sebut asyhadu an la ilaha illallah. 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 Lepas tu disebut pelan-pelan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Imam Malik kata sunat sebut benda gitu, tarjik ni. Lalu Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, kata, mana dalil kau? Mana hadis yang mengatakan sunat sebut macam tu? Apa kata Imam Malik? Awa kullu syai'in yahtaju ila dalil. Semua benda nak dalil ke? Cukuplah apa yang kami buat ini berdasarkan amalan Ahlul Madinah. Orang Madinah buat macam tu, aku ikut orang Madinah. Itu kan jawapan Imam Malik. Padahal benda tu tak ada dalil tau. Tapi itu perbuatan orang-orang Madinah. Aku ikutlah. Apa masalahnya? Sebab tu dalam mazhab Maliki, antara sumber rujukan utama dalam mazhab Imam Malik, amalu ahli Madinah, perbuatan orang-orang Madinah menjadi hujah dalam mazhab Imam Malik. Kita mazhab Syafi'i, perbuatan orang ahli Madinah tidak menjadi hujah. Ya, tapi ini semua mazhab yang diiktiraf dalam Islam, empat mazhab ni. Ya, tuan-tuan, sentiasalah ada orang yang khilaf. Kalau benda tu khilaf, kita terima sebagai khilaf, ya. Tahlil, talqin, benda khilaf tak payah gaduh lah. Ya, buat-buat tak nak sudah. Yang kita nak bidahkan orang, mudah-mudah tuduh orang, tak boleh saya. Benda khilaf-khilaf lah. Watammat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah kalimah Tuhan kau, wahai Muhammad. Apakah kalimah Allah tersebut? La amla'anna jahannama, demi sesungguhnya. Lamul qasam, lepas tu ada nun taukid al-thaqilah, bersabdu. La amla'anna, demi sesungguhnya aku akan penuhkan sepenuh-penuhnya neraka jahannam. Minal jinnati, di kalangan jin. Wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Minta Allah jauhkan kita. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allah Ta'ala bertanya kepada neraka. Allah kata apa? Kepada neraka, wahai neraka, ada kosong lagi ke? Aku nak masukkan orang. Dan Allah Maha mengetahui. Apa kata neraka? Wahal min mazidin. Ada tambahan lagi, ya Allah? Sampai macam tu. Maknanya akan dipenuhkan neraka ni sepenuh-penuhnya. Wa kullan naqussu 'alayka min anba'i rusul. Wa kullan ay kullu ma yahtaju ilayh, setiap yang diperlukan. Naqussu 'alayka, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anba'i rusul, daripada berita-berita kisah-kisah Nabi-Nabi Rasul yang terdahulu. Manusabitu bihi fuadak, yang mana semua kisah-kisah Nabi-Nabi dan Rasul itu tujuannya untuk apa tuan-tuan? Nusabitu bihi fuadak, untuk kami menguatkan dengannya akan hati kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kan bila berjuang, orang tentang, orang lawan, orang benci, orang boikot, macam-macam orang buat ke Nabi. Bila Nabi tertekan, Allah turunkan surah. Contoh, surah Nabi Hud. Wahai Muhammad, baca surah ni. Bukan kau seorang kena, Nabi Hud kena juga. Semangat, balik Nabi. Oh, macam gitu. Nabi berjuang, 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 kena lagi. Kena tentang, kena zalim, kena khianat. Allah turunkan pula surah Nuh. Inna arsalna Nuha ila qaum. Kan? Kami usulkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Nabi kata, ya Allah, lamanya 950 tahun. Aku 23 tahun aja. Sabar, semangat, motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada hari ini. Kan kita baru berapa tahun berjuang tuan-tuan? Bukan berjuang pun, sembang kat WhatsApp je. Ngarutlah, mana berjuang kita ni? Kita ni share copy paste, copy paste betul bergaduh. Itulah kerja kita. Tak berjuang, sembang. Yang berjuang, ha, macam ulama-ulama kita.
buat kerja siang malam, pergi petang, roadshow, ceramah. Oh, dia orang subhanallah. Tinggalkan keluarga, meeting, mesyuarat, bersengkang mata, fikir nak fikir macam mana nak naikkan taraf syariah ni. Cuba fikir siang malam, pergi petang, buat wacana, tu orang berjuang. Kita tak, kita bersembang tuan-tuan. Tapi insyaAllah sembang kita, sembang yang ada manfaat, insyaAllah. Amin. Tu apa? Supaya Allah beri kekuatan daripada kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kau je kena lawan. Nabi dulu lebih teruk kena. Kita pada hari ni tak ada apa, tak ada apa. Sebab tu Tok Guru Syekh Abdul Hadi pesan apa? Banyakkan baca Quran, jangan baca Facebook, dia kata. Kau baca Facebook, kau serabut kepala, kau baca Quran, kau akan seronok, ya. Eh? Janji Allah banyak dalam tu. Kan orang kata RU35 ni ustaz, ni semua kena tipu belaka. Kena tipu. Tengoklah tak cair nanti. Perkataan kau cakap, tengoklah tak cair nanti. Macam-macam lah kau boleh baca benda akan datang. Sedangkan dalam Quran kata apa? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Kita tak tahu apa yang berlaku besokan hari. Siapa boleh jamin besok dia hidup lagi? Cuba angkat tangan. Berani? Cewa. Anak berani tak? Angkatlah tangan. Tak ada masalah. Kau mati malam ni baru kau tahu. Kan? Siapa berani kata dia boleh maintain dengan bisnes dia lagi 2 tahun. Siapa boleh kata macam tu? Tak sampai 2 hari, 2 minggu, lingkup. Na'udzubillah min zalik. Tak tahu tuan-tuan. Jadi, ada orang kata RU35 ni semua sandiwara, mainan belaka. Tipu, tak tipu. Ustaz kena tipu. Tuan-tuan, okeylah. Kau kata kena tipu, aku baca macam mana? Okey, dah jumpa. Ayat apa tuan-tuan? Ayat 62 surah Al-Anfal. Allah berfirman, wa ayyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Wa ayyuridu, Allah kata. Dan jikalau mereka orang-orang kafir, wahai Muhammad, orang Quraisy, mereka menghendaki ayyakhda'uk untuk membohongi engkau, menipu engkau, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah bersama dengan kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam terubat tak hati kita tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, terubat ke tidak hati tuan-tuan? Tak jawab lain macam. Terubat ke tidak? Kalau tuan-tuan baca terubat, mana tuan-tuan beriman lah tu. Beriman dengan janji Allah. Tapi kalau baca, aku bukan tak cai. Kau jangan cakap banyak lah. Kalau kata aku bukan tak cai, kau cepat-cepat mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Kau ragu janji Allah. Bila Allah kata fa inna hasbakallah, cukuplah Allah bagi engkau, huwallazi ayyadaka binasrihi, dialah Tuhan yang memberikan bantuan dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan dibantu dengan orang-orang beriman. Nak tegak Islam tuan-tuan, kita akan dapat dua bantuan, dengan Allah dan orang-orang beriman. Orang kafir ni dia takkan bantu kita. Allah kata dia takkan bantu kita. Sebab tu nak buat kerjasama dengan orang kafir, kena ada syarat, syarat yang ketat. Ana dah cerita pasal tahaluf siasi daripada dulu tuan-tuan. Daripada dulu aku dah cerita dah. Kita dah sebut daripada mukadimah kita bekerjasama dulu. Apa syarat dia? Mestilah menguntungkan Islam. Tu syaratnya. Menguntungkan Islam, kerjasama tak ada masalah. Tapi kalau kerjasama itu merugikan Islam, putuskan tahaluf tu. Itu kaedahnya. Maka Allah kata apa? Wa yuridu ayyakhda'uk. Kalau puak-puak nak tipu kau, wahai Muhammad, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah bersama dengan kau, huwallazi ayyadaka binasrihi, dialah yang beri bantuan kepada kau, wahai Muhammad, dengan pertolongannya, wabil mukminin, dan juga dengan orang-orang yang beriman. Anda baca ayat ni tuan-tuan, anda cukup lega. Orang nak kata apa, katalah. Kita bukan aja, kita bukan ada di dunia, kita ada lagi satu di hari akhirat. Dekat sana Allah akan segala-galanya. Harap-harap kita termasuk dalam golongan al-mu'minin, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan, ayat-ayat ini untuk apa? Nusabbitu bihi fuadak. Tok Guru ni Aziz, bila dia baca ayat gini, dia kata apa? Ambo kalau baca ayat gini, ambo rasa macam Allah kata ke ambo. Mana untuk aku kuatkan hati engkau, wahai Nek Aziz. Gitulah bahasanya. Kau baca kau untuk menguatkan hati engkau. Sampai macam itu, keimanan Tok Guru almarhum. Waja'aka fi hadhil haq. Dan telah datang kepada engkau, wahai Muhammad, fi hadhihi, pada segala berita-berita ini, al-haq, kebenaran, wa mau'izatun, peringatan, wa zikra lil mu'minin,
dan peringatan bagi orang yang beriman. Khassu bi dzikri li intifa'ihi biha fil iman bi khilafil kufar wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang beriman. Disebutkan mukmin kenapa? Sebab tuan-tuan yang dapat manfaat dengan Quran ni orang mukmin saja. Orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat. Hatta binatang pun kalau dia hafal Quran tak ada apa. Burung kakak tua. Burung kakak tua kau ajak, "Qul huwallahu ahad." Setiap pagi dia baca "Qul huwallahu ahad." Dia dapat manfaat ke? Tak ada. Dia tak ada dosa, tak ada pahala burung kakak tua ni. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum, dan wahai Muhammad katakan kepada golongan yang tak nak beriman, i'malu 'ala makanatikum, buatlah apa yang kau nak buat, 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 lawan, enjoy, seronok, joli, joli, kan? Inna 'amilun, sesungguhnya kami pun buat kerja juga. Ai 'ala halatina tahdidun lahum, ugutan Allah kepada puak-puak kafir ni. Mana kau buat kerja kau, kami juga buat kerja kami. Mana sampai masa kau kena dengan aku. Wantaziru ay aqibata amrikum, tunggulah. Inna muntazirun, sesungguhnya kami juga menunggu hari tersebut. Hari apa tuan-tuan? Hari kiamat, hari pembalasan besok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan bagi Allah Subhanahu wa taala ghaibus samawati wal ardi, segala perkara yang gaib di langit dan di bumi. Tak ada apa, tak ada, tak apa tahu, kan? Masa depan kita tak ada siapa tahu, Allah taala. Waktu kita sekadar nak kata ihtimal kemungkinan-kemungkinan tu bolehlah, tapi kalau kau confident kau cakap masa depan, tak betul tu. Tak ada siapa yang tahu bakal berlaku besok macam mana. Bawah ni lagi syiria kan. Ada jumpa seorang hamba Allah mujahid lah dia ni, nama dia Abdul Rahman. Nama dia Munzir Abu Abdul Rahman. Dia cerita kat saya, bini dia mengandung anak pertama, anak perempuan. Mengandung kedua, anak perempuan. Mengandung ketiga pun anak perempuan juga. Mengandung kali keempat, scan, doktor kata anak perempuan. Frust gila bini dia. Sedih. Seorang Arab suka anak lelaki, tuan-tuan. Sebab anak lelaki ni boleh bantu bapak dia, boleh membantu keluarga. Anak perempuan ni gitulah. Sebenarnya anak perempuan bagus, kan? Nabi kata kalau kau ada tiga anak perempuan, ada setengah riwayat kata kau ada dua anak perempuan, kau jaga agama dia, kau jaga maruah dia, itu menjadi kunci untuk kau masuk syurga. Jaminan masuk syurga. Sebab tu untung ada anak perempuan ni, mudah masuk syurga. Kalau kau jaga hukum hakam, jaga agama, jaga aurat, tapi zat gaya, mudah masuk neraka juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia kata mengandung yang keempat, scan anak perempuan, pergi buat check, check up doktor. Sokmoh lah. Berapa bulan sekali, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Perempuan, 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 perempuan. Sampailah hari nak beranak, perempuan, confirm wajibul gunah perempuan. Memang confirm perempuan. Doktor kata perempuan, nak kata macam mana? Okey, masa boleh bersalin, isteri beranak, doktor keluar panggil suami. Aku dah cakap sebenarnya kat kau ni. Apa dia? Yang pertama, alhamdulillah isteri kau selamat bersalin. Yang kedua, yang keluar tu baby, baby boy. Takbir Allah. Keluar baby boy, kau tahu tak? Subhanallah. Itu scan, you know. Check, nampak ni, tak nampak kontol ni. Ni confirm wedok ni, wedok. Bukan seorang, dua orang, 6 orang doktor mengkonfirmkan baby girl. Kau tahu tak? Ambil kau. Sekali keluar-keluar baby boy, la haula wala quwata illa billah. Kau nak kata apa? Kawan anak tu menangis, bini dia menangis. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, kau jangan main-main. Hebat benar kita ni. La haula wala quwata illa billah. Itu jangan. Allah. Betul, ulama-ulama ajar kita. Kadang-kadang sampai kita terfikir-fikir, bilakah kemenangan Allah nak bagi pada kita, tuan-tuan? Apa ayat tersebut? Sekejap saya ingat eh. Hatta idza tayasur rusul wa zannu. Cuba tengok ayat tu. Wa zannu. Ayat surah Yusuf 110. Bila Allah beri kemenangan, tuan-tuan,
hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para nabi dan rasul berputus asa, wa dhannu annahum qad kuzibu, dan mereka menyangkakan bahawa mereka ni selama-lamanya akan ditentang, dibohongi, takkan menangnya kita ni, ja'ahum nasruna, maka datanglah bantuan daripada kami, fanujiya man nasha, maka kami akan selamatkan golongan-golongan yang kami kehendaki, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidak akan ditolak azab kami daripada golongan-golongan yang mujrim, yang membuat kesalahan, dosa dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan, sebenarnya kita ni kenapa pertolongan tak sampai lagi? Sebab kita masih lagi tidak bergantung pada Allah 100%. Allah kata apa? Bila kemenangan itu datang, hatta idza stai'asur rusul. Hatta idza stai'asar rusul. Sampai macam tu Quran kata. Ibarat rasul nabi ni berjuang. Sampai dia kata, ya Allah, tak ada harapan dah. Ya Allah, tak ada harapan, ya Allah. Maksud itulah Allah bagi kemenangan, tuan-tuan. Bukan senang. Sebab tu kalau kita ni rajin baca Quran, faham Quran, kita lebih tenang. Tapi bila kita jauh dengan Quran, kita ni dah lah jauh dengan Quran. Rapat dengan WhatsApp, itu masalah kita tuan-tuan. Rapat dengan Facebook, kita di WhatsApp. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah segala perkara yang ghaib di langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepadanya Allah dikembalikan segala urusan. Fayantaqimu mimman 'asa. Allah Ta'ala akan membalas dendam kepada orang yang membuat maksiat. Fa'budhu. Maka sembahlah Allah. Wa tawakkal 'alaihi ay thiq bihi fa innahu kafi. Wa tawakkal 'alaihi mana apa? Bertawakal pada Allah. Dalam tafsir Jalalain kata apa? Thiq bihi. Yakin hanya dengan Allah. Fa innahu kafi. Allah akan mencukupi segala-galanya. Allah mencukupi segala-galanya. Apa nama Nabi Ibrahim kan, masa dicampak masuk api, apa dia kata apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kan malaikat kan turun, mereka kata, ya Ibrahim, anda Jibril. Tengah on the way kena akan Jibril kata, Jibril turun, wahai Ibrahim, anda Jibril, aku Jibril, kau minta tolong dengan aku tolong kau sekarang juga. Kau cakap nak suruh padamkan, kutiup api tu padam. Apa kata Nabi Ibrahim ketika Jibril offer pertolongan? Jibril bang, bukan orang kafir, bukan manusia, Jibril offer. Apa kata Jibril? Amma anta fala. Kalau kau nak tolong, terima kasih banyak-banyak, tak payah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik wakil aku. Buf! Jatuh dalam api, tuan-tuan. Maka Allah kata, kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Katakan wahai api, katakan kepada api, Allah kata, kuni, jadi langkau wahai api, bardan, sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Jatuh, wuf, jatuh tu kau tu atas kursi Ogawa. IKEA lagi kau tu tak. Siap ada meja, ada makanan, ada minuman. Ni api ni. Tapi makan relax. Tak ada benda. Ini keyakinan, subhanallah. Kita tak sampai lagi level ni. Sebab tu, itulah. Kan? Sebab jauh kita dengan Allah. Saya tak kata tuan-tuan, saya jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab tu lambat Allah nak beri pertolongan. Maka Allah kata, fa'budhu, sembahlah Allah wahdahu, Tuhan yang esa. Wa tawakkal alaih, dan bertawakal hanya kepadanya. Kita ni tuan-tuan disuruh bermesyuarat. Dalam Quran kata, wasyawirhum fil amri. Macam tuan-tuan dalam surau kan, ada je kira surau kan, nak buat satu program ke nak buat benda, Allah kata wasyawirhum fil amri. Panggil AJK mesyuarat. Disuruh bermesyuarat. Wasyawirhum. Hum ni ramai. Hendaklah kamu bersyuarat dengan mereka. Fil amri, dalam sesuatu urusan. Meeting. Tapi bila time nak buat keputusan, seorang aja pengerusi ataupun nazir. Maka Allah kata, fa'idha azamta. Apabila kau telah berazam. Ta tu seorang tau. Bukan kamu semua. Seorang aja. Setelah meeting, pendapat dia kata macam mana? Kita fikir. Maka Allah kata, fa'idha azamta. Bila kau dah berazam, fatawakkal ala Allah. Engkau ni pengerusi, serah pada Allah. InsyaAllah ada kebaikan. Tapi setelah bermesyuarat. Jangan kau tak meeting, kau terus buat keputusan. Tak boleh macam tu. Meeting dulu.
Bahas, bincang. Tengok macam mana pandangan. Nak buat keputusan. Biasa ulama dulu istighfar. Istighfar dia kali. Astaghfirullahalazim. Keputusannya begini. Ya. Yeah? Itu kalau benda yang besarlah. Tapi kalau contoh keputusan nak bantu mahat aku, takkan nak istighfar juga melampau dia tu. Eleng kau agak. Contohlah kita nak buat projek besar kan, melibatkan surau ke apa ke, adalah guna duit surau ke apa ke, risiko dan sebagainya. Ah tu kena meeting kan. Tapi nak buat kuliah nak istighfar melampau lah tu. Alah kuliah tuan-tuan. Begitulah ya kaedahnya. Kemuncaknya tawakal ala Allah. Berserah pada Allah. Okey tuan-tuan, dia pun berserah pada Allah. Keputusannya begini. Ditarikan Allah, tiba-tiba keputusan tu tak betul. Apa cerita? Berdosa ke tidak orang tu? Tetap tak berdosa sebab dia dah bermesyuarat. Nabi SAW ingat perang Badar kan? Habis perang Badar Nabi panggil sahabat kan? Tanya pasal tawanan nak buat macam mana. Abu Bakar kata, kita minta duit pampasan, kita minta duit tebusan kepada tawanan daripada tawanan. Yang ada duit kita minta duit tawar, duit tebusan. Yang pokai yang tak ada duit kita suruh mengajar di Madinah, ambil budak 10 orang, 5 orang, ajar sampai pandai. Itu pendapat Abu Bakar. Okey. Ali jenis Ali. Ali kata saya lebih kurang macam Haji Bakar juga. Lebih kurang. Omar, Omar kata anak tak. Anak zaz. Ala anak tak ru'usahum. Kerat kepala belaka. Kerat kepala. Ya. Kerat kepala ya Rasulullah. Biar aku kerat kepala pakcik aku. Abu Bakar kat kepala anak dia. Ada kat banyak. Nabi dengar-dengar. Nabi boleh tawakal kepada Allah. Kita buat keputusan. Kita ambil wang tebusan. Kita ambil dapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kita ambil wang tebusan. Dia bagi wang tebusan. Kita hantar dia balik. Umar okey. Umar tak ada masalah. Tuan-tuan apa yang berlaku? Ambil wang tebusan. Dia bagi wang tebusan. Panglima dia balik kan? Dia balik dia buat apa? Dia merancang strategi untuk lawan Nabi dalam perang Uhud. Lalu berlakulah perang Uhud. Berlaku perang Uhud, Nabi menang ke kalah? Nabi menang ke kalah? Ha? Kalah! Apa menang pula? Nabi teruk kena masuk dekat dalam lubang, kena patah gigi Nabi SAW. Ramai sahabat syekh. Kalah syekh! Maknanya apa? Kalah lah. Maknanya macam ijtihad tak betul. Tapi tetap betul sebab Nabi beri ijtihad SAW. Umar pula tak ungkit. Umar kata, aku dah cakap dah. Tak dengar tengah cakap aku. Tak dengar. Layar tengah cakap jibakor tu. Ada dia kata macam tu? Tak. Dia jaga adab bermesyuarat, tuan-tuan. Dia jaga adab. Adab syura dia jaga, tuan-tuan. Itu kita. Gitulah. Yeah. Dia dah berijtihad. InsyaAllah serah pada Allah. Kalau betul, dapat 2 pahala. Kalau salah, tetap dapat 1 pahala. Yang tak dapat pahala ni, yang tak meeting, tak mesyuarat, main sembrono, main sondol, tu tak dapat pahala tuan-tuan ya. Maka bertawakallah pada Allah. Maka Allah kata apa? Wasyawirhum fil amri, bermesyuarat ramai-ramai. Fa iza azamta, tapi kalau engkau ketua dah buat keazaman, keputusan, serah pada Allah. Allah kata apa di akhir ayat itu? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Dan Allah Ta'ala takkan lalai, takkan leka dengan apa yang mereka lakukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perhati mereka. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Kita ni, mak ni macam mana sayang dekat anak, bela anak kan, tukar pampers pemalam buta, buat susu dan sebagainya, bubu anak dalam buai. Tapi kalau dia tidur juga, buailah dia, tidurlah sayang, tidurlah dia. Umi dah mengantuk, jangan menangis. Budak tu terkebil, dengar nyanyi, mak nyanyi. Tak tidur pun dalam mak dia. Sayangnya mak pada anak, mak tu tidur juga. Tu. Tapi Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mengantuk pun tidak, tidur pun tidak. Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah berikan kemenangan kepada Islam, insya-Allah. Insya-Allah nanti kita akan sambunglah pada surah yang lain. Saya akan check surah Yusuf kita dah baca. Kena baca balik semula. Tak yalah kan? Dah baca dulu, kita baca surah yang lain insya-Allah. Tuan-tuan macam biasalah, saya ada bawa madu untuk Mahat. Mungkin minggu lepas tuan-tuan tak bawa duit banyak. Malam ni rasa ni banyak duit kot.
Ya, madu ni kita jual memang untuk dana mahad kami, tuan-tuan, untuk cover-cover kos mahad, dan sumbangan juga dialu-alukan untuk mahad kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.